بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ikhwati firman Allahu Taala wa iyakum jami'an para pemirsa salam TV dimanapun antum antuna berada bapak dan ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton yang masih setia dan terus mengikuti program-program yang disajikan yang disiarkan di salam TV semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat e, pada pertemuan yang lalu yang sudah kita sampaikan ya pada e, pembahasan kita. Terkait dengan isbatul iroda, lillahi ta'ala, ini pembahasan kita yang lalu dan akan kita merogah sedikit ya, supaya uh, menyegarkan ingatan kita dan juga kita uh, punya persiapan ya, artinya supaya kita lebih siap untuk uh, memulai kajian kita uh, di saat ini, karena kita akan membahas satu topik yang mungkin uh, sedikit berkaitan ataupun. E, merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari pembahasan kita sebelumnya yaitu terkait dengan isbatul irodah ini sudah kita bahas kan bahwa pada akhirnya kita sampaikan bahwa irodah itu terbagi dua irodatun kauniyatun wa irodatun shalaiyah irodah kauniyah itu sifatnya umum ah gitu dan memang sudah masuk di dalamnya irodah shalaiyah sendiri gitu lebih umum dia nah irodah e, Kauniyah itu terkait dengan masyiah. Ya. Terkait dengan masyiah. Sementara uh, Irodah uh, iradah itu harus ada di samping dia masyiah juga ada unsur al-hubbunya. Harus ada rasa apa namanya ini harus ada uh, kecintaan di situ. Jadi uh, tidak hanya sebatas dia itu uh, dikehendaki oleh Allah, tetapi memang itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa yang tidak terbagi itu masyiah gitu. Jadi masyiah itu tidak bisa kita katakan masyiah masyiatani yang ada irodah. Ah, irodah itu berkehendak. Ah, ah, gitu ya. Kehendak itu ada dua iroda tun kauniyah iroda syariah. Sementara masyiah itu tidak terbagi dia. Ya masyiah masyiah aja gitu kan. Nah kalau kita bicara tentang irodah kauniyah sudah kita sampaikan dan ini murojaah kita pada akhirnya kita bisa menyampaikan bahwa memang ya irodah itu irodah kauniyah itu dan irodah syariah itu tidak hanya pada pembagian irodah itu ada jadi tidak hanya pada irodah yang kita bisa bagi menjadi irodah kauniyah dan irodah syariah tidak tapi ternyata pada aspek lain itu juga bisa dibagi seperti umpama al idin al idin juga ada dua katanya idnun kauni wa idnun syar'i gitu ada izin yang bersifat kauni dan ada yang bersifat syar'i. Kemudian juga terkait dengan qada ada qada syar'i, ada qada kauni gitu. Tahrim juga begitu. Dan wal baas ya, ada ba'sun ba uh, syar'i ya, apa namanya? ba'sun ba kauni ada al ba'tsu al syar'i. Al irsal juga begitu. Nah, uh, ini apa namanya ini uh, membuktikan bahwa memang pembagian-pembagian uh, seperti ini Ya, tujuannya jalan yang terbuka adalah untuk memudahkan ya, untuk kita memahami tentang permasalahan ini. Dan ini semuanya dibagi oleh para ulama berdasarkan istiqra mereka, pembacaan dalil yang mereka lihat dari dalam Al-Quran dan tentu juga dalam, dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka eh, ini apa namanya ini menjadi satu hal yang semestinya kita harus pahami dengan baik. Sebagai contoh ya, sebagai contoh yang sudah kita sampaikan terakhir itu, terkait dengan tahrim ya pengharaman. Ada pengharaman yang sifatnya kau uh, kauni, ada yang syar'i. Ya, gitu. Apa contohnya Pak Ustadz? Contohnya kita lihat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 12. Alihil ah. Dan kami haramkan kepada Musa itu maradia. Ah. ya Setiap ibu yang ingin menyusuinya, si Musa nggak mau. Si Musa kecil nggak mau. Alihi salam. Nggak mau. Ya, kami haramkan. al marobi'. Artinya setiap orang yang ingin, ingin menyusui dari kalangan wanita ya kepada Musa alaihissalam Musa nggak mau. Ah gitu. Itu namanya haram kauni ya. Lakin qauluhu ta'ala wa hurriman alaikumul maita, diharamkan kepada kalian bangkai ini wa hurriman alaikum ummahatukum ini disebut dengan tahrimun syar'i. Ah tahrimun syar'i. Jadi intinya yang saya maksudkan bahwa pembagian-pembagian seperti ini memudahkan kita untuk memahami tauhid dengan baik Lagian juga pembagian ini didasarkan kepada apa? Kepada dalil yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tentunya adalah ala, fala, ala fahmi ummah. Sekarang itu untuk mengingatkan aja dan untuk menyenggarkan saja ya pembahasan kita yang lalu dan sekarang ini kita akan bahas tentang e, apa namanya ini pembahasan kita yang baru atau tema kita yang baru yaitu tanzihullahu tanzihullahi taala anil ihatati bihi tanzihullahi ya tanzihullahi taala ya anil ihatati bihi tanzihu jadi tanzih itu artinya mensucikan Allah tanzihullahi taala anil ihatati bihi mensucikan Allah azza wa dari segala hal yang meliputinya ya dari segala hal yang meliputinya jadi jangan dianggap ya jangan dianggap bahwa Allah azza wa itu diliputi makhluknya enggak seperti kita di ruangan ini, kita kan diliputi. Diliputi apa, oleh apa? Diliputi oleh tempat, ya, diliputi oleh ruang seperti ini, ya. Kita ini di dalam makhluk gitu loh. Makhluk dalam makhluk gitu kira-kira. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ba'inun an jauh dari makhluknya. Jadi, maka kita mengatakan tanzihullahi ta'ala anil bihi. Mensucikan Allah dari segala hal yang meliputinya, tidak ada yang meliputi Allah. Karena pasti yang meliputi pasti makhluk juga, ah, gitu kan? Tidak ada itu. Ah, jadi, ini perlu kita pahami agar kita benar-benar bisa mentauhidkan Allah dari semua sisi, ya. Tidak hanya satu sisi saja, tidak, tapi dari semuanya, bahwa Allah, SWT memang maha segalanya, maha kuasa, maha berkehendak, maha... apa namanya, mengetahui segalanya, dan Dia maha kaya, maha mengatur ya tidak ada yang bisa apa namanya ini mengatur Allah wajalla dan tidak ada yang mampu ya untuk uh, uh, me, melakukan satu hal yang tidak diizinkan oleh Allah tabarakat wa taala karena Allah wajalla mahas segalanya. Baik. Kita lihat tanzihullah taala anil ihata mensucikan Allah wajalla dari segala yang meliputinya. Kita lihat. Qauluhu perkataan al-Imam أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، سبعما عليه الإمام عبد الرحمن بن ناصر البراق، يكتب ذكره الإمام عبد بن ناصر البراق، حفظه الله تبارك وتعالى، لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام. أهني بارث بليو، هذا هو ya la awham, auham afham ya memang apa ya kata-kata beliau ataupun ungkapan-ungkapan yang beliau tuh di sini begitu sangat luar biasa seperti beliau ketika menyampaikan tentang uh, qadimullah tentang Allah Subhanahu itu maha qadim artinya adalah uh, Allah Subhanahu apa namanya ini keberadaannya itu semenjak Uh, azali yang tidak ada bidayahnya maka beliau membahasakannya kodimun bila tidak, da imun bila intiha nah, itu bahasa bahasa beliau layafna ya yeah. bahwa kodimun Allah itu kodim bila ibtidak tidak ada yang permulaannya da imun bila intiha yang selama lamanya yang tidak ada penghabisannya nah begitu nah di sini juga beliau mengatakan la tablughuhul afham la tablughuhul afham wa la tudrikul af, uh, afham la tudrikuhu la tablughul awham wa tudrikul afham apa maksudnya maksudnya adalah la tablughul awham la tablughul awham maksudnya Allah Subhanahu wa tidak bisa dijangkau oleh duga-dugaan dugaan-dugaan ya dugaan-dugaan tidak bisa artinya kita menduga tuh Allah begini ya Allah itu begini Allah enggak bisa jadi la tablughul la auham. Allah Subhanahu tidak bisa dijangkau dengan dugaan-dugaan. Ha nah, ini dia, tidak bisa dijangkau oleh duga dugaan-dugaan. Kan makhluk berpikir kan, namanya manusia ini berpikir pasti. Kalau kita berceritakan tentang Allah Subhanahu nama-nama dan sifatnya orang akan berpikir akan akan kemana mana berimajinasi. Oh begini begini. Maka kita katakan kita udah lock di sini, kita kunci la tabalughul auham. Allah Subhanahu tidak bisa dijangkau dengan dugaan-dugaan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita nanti bicara asma dan sifat, ya, itu pasti orang kemana-mana pikirannya, kemana-mana gitu kan, kemana-mana. Jadi orang akan mengukur Allah Taala itu dengan makhluk yang dilihat kan hanya makhluk, hanya itu yang ada barometernya, yang itu yang ada bisa dibandingkan. Nah, akhirnya orang pun jatuh kepada yang namanya tasabuh atau akhirnya jatuh kepada uh, memisalkan Allah dengan yang lainnya. Jadi ini, ini, ini tidak benar oleh karena itu kita sudah berikan apa namanya ini batasannya bahwa Allah Taala tidak bisa dijangkau oleh dugaan-dugaan. La al -awham. Allah Taala tidak bisa dijangkau oleh dugaan-dugaan. Wala kuhul afham dan juga tidak bisa di apa namanya diliputi oleh pengetahuan ya atau pemahaman manusia. Jadi Allah Taala tidak bisa diliputi oleh pengetahuan tidak bisa diketahui ya bagaimana Allah SWT sesungguhnya karena memang nggak bisa kita lihat Allah SWT kan ah gitu jadi saya ulangi lagi la tabluhul auha auham artinya Allah SWT tidak bisa dijangkau oleh apa dugaan-dugaan ya kemudian la tudrikul afham tidak bisa Allah SWT itu diliputi oleh pengetahuan atau pemahaman manusia artinya kita tidak bisa tahu bagaimana Allah SWT yang sebenarnya tidak bisa Kecuali hanya dalil yang yang menyampaikan. Tapi kan dalil juga tidak menyampaikan secara ini kan, secara lengkap. Dan kita memang nggak 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 dituntut untuk melebihi daripada dalil, enggak Ya dalil mengatakan begini ya imani aja, jangan cari-cari kemana-mana gitu. Karena itu perkara goib. Kalau perkara goib beriman dengan yang goib ini ya nggak ada obatnya memang. Kecuali kita meyakini doang gitu. Udah yakini sebagaimana datang dalil. Amir kamajaat kata para ulama salaf. Amiruha ya, yang ini biarkan dia berlalu sebagaimana dia datang. Udah. Ada yang mengatakan kiro tafsiruha. Kalau kita bicara tentang asma dan sifat, membacanya itulah tafsirnya. Contohnya, ya kita mengatakan Allah punya tangan, itu tafsirnya tangan. Bahwa Allah punya tangan sesuai dengan keunggulan kelayakannya. Ah, gitu ya. Saya ulang lagi, la tu la Allah Subhanahu tidak bisa dijangkau oleh dugaan-dugaan. afham, Allah tidak bisa diliputi oleh ilmu pengetahuan manusia. Enggak, enggak bisa. Oleh karena itu, ikhwati pila, perkara ini penting. Kenapa penting? Karena banyak orang nanti keliru dalam perkara ini. Karena mungkin dia merasa dirinya cerdas, merasa dirinya hebat gitu kan. Akhirnya dia mengatakan Allah tuh begini, begini. Ah, itu dia. Itu yang keliru itu. Secerdas apapun anda, sehebat apapun anda, tidak akan bisa. Ini dia katanya ini. La Tidak bisa dijangkau oleh Allah SWT. Duga-dugaan manusia. La tubuluhul afham tidak bisa diketahui diliputi oleh ilmu pengetahuan manusia. Ilmu kita ini qalil. Ya, wa ma minal ilmi illa qalila sebagaimana dalam surah Al Israil. Allah SWT tidak memberikan kepada manusia itu kecuali hanya sedikit ilmu. Jadi dengan sedikit ilmu ini kita mau macam-macam, kita ingin lancang kepada Allah, ini berbahaya. Jangan, cukuplah bagi kita dalil. Kalau hanya dalil mengatakan begini, oh kita imani aja. Kita break dulu ya, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Kita ulangi sekali lagi kalau kita lanjutkan nanti. La tablughul awham Allah Subhanahu wa tidak bisa dijangkau oleh dugaan-dugaan khayalan-khayalan manusia. Wa la tudrikul afham dan tidak bisa juga diliputi oleh uh, tidak bisa Allah Subhanahu wa tidak bisa diliputi oleh ilmu pengetahuan ataupun pemahaman manusia. Hadza fihi tanzihun aidan. Ini ada pensucian Allah Subhanahu wa di dalamnya. Ini pensucian. Ya, wa taqaddama ba'du ma yajibu tanzihu Allahi wa taqaddama ma yajibu tanzihu Allahi ta'ala anhu dan sudah terdahulu apa yang menjadi kewajiban kita ya untuk mensucikan Allah SWT darinya artinya beberapa yang harus kita sucikan Allah dari hal tersebut lakin al-mu'allifa yustani fa yadkur ba'dama yajibu tanziihullahi ta'ala anhu wa ma yajibu isbaduhu lahu subhanahu wa ta'ala tetapi al muallif artinya pengarang buku ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Al Barraq hafizallahu taala ya Syekh Abu Ja'far Al-Jaw Abu Ja'far At-Tahawi lakinn al muallif yusanni yusanni artinya dia mengulanginya lagi Aa, gitu. ma, ma yajibu tanzihu Taala anhu. Maka beliau menyebutkan sebagian apa yang wajib bagi kita untuk mensucikan Allah Muazzin darinya. Wa ma lahu dan apa yang uh, wajib kita untuk tetapkan bagi Allah Subhanahu Ta'ala Jadi ini hal yang sangat uh, urgent, hal yang sangat arjen sebagai kata orang ya arjen, urgent sama saja sebenarnya ya dalam perkara ini. Jadi kita harus tahu bagaimana kita mensucikan Allah SWT karena ini dalam rangka mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dari sisi apa? Dari sisi asma dan sifatnya. Baik, dikatakan di sini, La tablughul awham, yakni abdunun wal khayalat. Allah SWT itu tidak bisa dijangkau oleh dugaan-dugaan dan khayalan-khayalan. Ah, -khayalan. gitu. Karena manusia, pasti berpikir sebagaimana saya sampaikan kan pasti dia berpikir pasti dia uh, terbuka cakrawalanya pasti dia menerawang pasti dia uh, ya dia bisa berpikir melampaui usia dia kan dia bisa melampaui zamannya begitu tapi apapun itu tidak bisa untuk kalau terkait dengan Allah Subhanahu Wataala sehebat apapun kita nggak bisa ya maka dikatakan la tabluhul auham tidak bisa di Allah Subhanahu dijangkau dengan apa dugaan-dugaan khayalan-khayalan. Jadi bagaimanapun Allah SWT disampaikan dalam Al-Quran atau dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah SAW, kita imani aja udah selesai. Jangan cari-cari yang aneh-aneh gitu. Oh mungkin begini Pak Ustaz, mungkin begini. Enggak, enggak. Ada dalil enggak? Kalau enggak ada dalil udah. Jangan kita mencapekan diri, melelahkan diri untuk sesuatu yang akhirnya kita bisa berdosa jadinya. Kenapa? Karena kita lancang kepada Allah SWT. Kita mengatakan sesuatu yang itu tidak ada di pada Allah SWT. Apa itu lancang namanya. Karena kita terkait dengan Allah wa taala nggak sembarangan, harus ada dalil yang kota'i dari Al Qur'an maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Nah Ma yang kota'i itu artinya dari Al Qur'an maupun yang dari Sunnah. Sunnah itu artinya ada sunnah yang sabitah. yang telah sahih dan sabitah dari Rasulullah SAW. <tul> maka tidak bisa Allah wa itu ya dijangkau oleh dugaan-dugaan orang yang menduga. Sehebat apapun dia bisa menduga, nggak akan bisa ya mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. khayalati, wala khayalatul mutakhayilin, mutakhayil. Yang tidak bisa juga dijangkau oleh khayalan-khayalan orang yang berkhayal. Tidak bisa dijangkau oleh khayalan orang yang berkhayal. Ya, banyaklah orang berkhayal tentang Allah Subhanahu Wa Karena kalau kita sebut satu sifat, orang akan kemana-mana pikirannya. Contoh, kita katakan Allah itu maha mendengar pasti pikiran manusia kalau Allah itu maha mendengar mungkin dia pakai telinga kayak manusia ini juga <tuh> kayak gitu jadinya pikiran orang kan kemana mana jadinya makanya kita katakan oke okay, manusia memang benar mempunyai telinga tapi bagi Allah wajar nggak bisa nggak bisa kita katakan seperti itu harus ada dalilnya ada nggak dalil yang mengatakan itu kalau ada dalilnya iya kita imani kita terima tapi kalau nggak ada dalilnya mohon maaf ah, gitu bukan setiap orang yang mendengar suara ada telinganya enggak <tuh> kan gitu ya bahkan di makhluk pun mungkin kita lihat telinganya nggak nggak ada tapi bisa mendengar ah gitu ya dia telinganya nggak ada tapi bisa mendengar bisa ya itu sama makhluk pun berbeda ternyata masalah mendengar gitu apalagi dengan sang kholik Allahu tabaraka wa taala jadi ini penegasan penegasan bahwa memang Allah wajah tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang menduga orang-orang yang, menduga, orang, -orang, yang menduga, orang yang punya dugaan-dugaan tidak bisa dijangkau oleh orang yang punya khayalan. Falayum kinulil ibadi ya fala yumkinu lil ibadi an yudriku haqiqata dzati rabbi ay syai'in min sifatih bi wahmin wa takhayyulin abadan nah di sini dikasihkan bahwa tidak mungkin bagi seorang hamba lil ibad bagi para hamba bahkan bukan hanya seorang hamba lil ibad bagi para hamba an yudriku an yudriku ya an yudriku haqiqata dzati rabb au syai'in min sifatih bi wahmin wa takhayyulin abadan tidak mungkin bagi para hamba ya untuk mereka ini mengetahui hakikat zat rob zatnya Allah Azza wa Jalla atau sesuatu dari sifatnya dengan waham dengan dugaan-dugaan wa -dugaan, dan khayalan-khayalan abadan selama-lamanya. Jadi ini sudah di lock di sini, sudah dikunci. Enggak akan mungkin Enggak mungkin kepada para hamba untuk mereka mengetahui hakikat zat Allah Jalla yang sebenarnya bagaimana. Dan mereka juga nggak mungkin mengetahui sesuatu dari sifatnya dengan wahmin. Ha, waham itu artinya dengan dugaan-dugaan doang gitu. nggak ada faktanya juga. khayulin dan khayalan abadan selama-lamanya. Jadi ya, ini perkara penting. ya Perkara yang sangat urgen. Kenapa? Karena banyak orang nanti lancang kepada Allah SWT. Mentang-mentang tahu dia satu sifat gitu kan. Lalu dimodifikasi oleh dia. Oh ini begini, ini begini. Maka ini keliru. Keliru ikhwati pilih. Maka ketika dia tahu satu sifat, Ya kita beriman ya dengan sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kelayakan Allah Subhanahu Lagian kalau kita memang umpamanya merasa bingung ada masalah yang kita kok ini begini, tanyakan kepada para ulama. Dan itu nasihat Allah, nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Ta Tanya kepada ahli dzikir yaitu para ulama. Kalau tidak tidak kalau kalau kalian tidak tahu. Itulah fungsinya para ulama sebagai Eh, apa namanya ini Sebagai ahli warisnya para nabi Ahli warisnya siapa ah, Para nabi ya para ulama Ya maka kita ketahui Kita ketahui bahwa nabi s.a.w. mengatakan Al-ulama warasatul anbiya. Para nabi para ulama itu adalah Ahli warisnya para nabi Nabi nggak mungkin ada lagi sampai di kiamat Benar tapi yang ada para ulama Yang mereka ini benar-benar Menyampaikan ajaran para nabi Ya di islam ini Dia itu diajarkan ya bagaimana para ulama berperan penting ya untuk mengajarkan sunnah sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam intinya bahwa ya tidak bisa diketahui hakikat zat Allah SWT, suatu suatu dari sifatnya hanya dengan wahmin dengan duga-dugaan dan takhayulun abadan selama lamanya jadi ini pantang gitu pantangan jadi jangan dicoba-coba Oh ini kan bisa begini Ustaz. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi kita ini mengetahui tentang Allah ini enggak gampang enggak mudah kecuali ada dalil yang memang mengarahkan kita untuk itu ya kalau ada dalilnya ya kita terima kalau nggak ada mohon maaf ha, gitu kira-kira walak kalau al wa taala wala tudrikul afham ya tidak bisa Allah subhanahuwataala dijangkau oleh pengetahuan dijangkau atau diliputi oleh pengetahuan atau pemahaman manusia fal ibadu yang arifuna para hamba itu hamba-hamba Allah SWT ini banyaklah hamba Allah gitu kan ya rabbahum mereka mengenal rob mereka bima hadahumullah dengan apa yang Allah SWT berikan hidayah kepada mereka minnal wahyi dari wahyu ya minnal wahyi jadi dalam Al-Quran dalam sunnah Rasulullah SAW itu dijegaskan, ditegaskan dan dijelaskan bagaimana ya Allah SWT itu. Tentu ini juga terbatas pada dalil doang ya. Jadi jadi jangan kita juga berlebihan. Maka di situ sebenarnya garis garis besarnya itu. La tudrikul afham. Allah SWT tidak bisa diliputi ya oleh pengetahuan dan pemahaman manusia. Saya pada apapun orangnya. Ya, oh dia seorang profesor pausat dia seorang pemikir, dia seorang cendekiawan. Mau pemikir, mau cendekiawan, kalau sudah terkait dengan Allah SWT berhati-hati. Harus ada dalil yang menceritakan itu. Kalau nggak ada dalilnya mohon maaf. Ah, begitu. Jadi nggak pandai-pandai kita tentang Allah SWT itu. Bukan. Para ulama pun menyusun, menyusun tentang uh, asma dan sifat kepada Allah. Nggak salah asal. -asal. Oh, ini ini sifat Allah ya. Ini namanya. Nggak begitu. Nama Allah itu ketat. Harus ada aturannya. Ya, Ada nggak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan sifat-sifatnya. enggak bisa sembarangan. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, para pemirsa salam tipe berbahagia, maka disampaikan la tudrikul afham. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh pengetahuan dan pemahaman manusia. Fal ibadu ya'rifuna ya rabbahum bima hadahum Allah Subhanahu wa jalla min al-wahyi. Ya, para hamba itu mengenal Rabb mereka dengan apa yang mereka telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa jalla min al-wahyi dari wahyi. Wa min al-ayatil kauniyah dan dari ayat-ayat yang kauniyah. Jadi kauniyah ini artinya alam ini. Kalau dari ayat-ayat yang dari wahyu maksudnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. ya, bagaimana di dalam Al-Qur'an diceritakan bagaimana Allah Subhanahu Jalla, begitu juga dengan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak cukup banyak di situ. Kita juga punya ayat yang namanya ayat kauniyah. Kauniyah artinya yang terkait dengan uh, apa ya? Terkait dengan uh, semua kejadian di alam ini, semua peristiwa yang terjadi di alam ini. Ya adanya siang dan malam kita tahu bahwa yang menciptakan malam itu adalah Allah yang menciptakan siang itu adalah Allah yang memutarbalikkannya ya yang mengaturnya ini uh, datang siang sekarang ini uh, datangnya malam itu adalah Allah wajalla yang memang kita harus uh, pahami bahwa itu adalah perbuatan dari Allah taala, Rob yang selama ini kita sembah begitu juga dengan adanya matahari, adanya bulan, adanya pegunungan, ada lautan, adanya bahkan adanya diri kita ini, ah begitu. Benar bahwa uh, ayah kita dulu Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Taala dari tanah. Sekarang kan manusia bukan dari tanah, tapi dari saripati mani yang dulu awal kesed, awal kejadiannya adalah dari tanah. Yeah. Awal kejadian dari tanah, awal kejadian. Tapi setelah itu kan sulalah. Ya dari Saripati apa namanya Rimani jadinya. Jadi maksud saya bahwa e, ayat Kauniyah yang ada hari ini semakin menunjukkan adanya Allah Taala. Karena nggak mungkin alam ini jadi begini pasti ada yang menjadikannya. Kita buat analoginya umpamanya. Kita pergi ke hutan lalu kita lihat rumah. Lalu kita bicara sama teman kita. Ini rumah ini jadi sendiri loh. Nggak ada yang buat. Teman kita pasti apa namanya membantah kita bisa-bisan Nggak mungkin lah ada rumah kayak gini. Ya pasti ada yang buat. Jadi gimana buatnya? Ya kita nggak tahu dulu mereka mungkin apa namanya kerjasama ya. Mereka e, capek membuatnya di sini bawa bawa materialnya bawa segala macamnya dari luar sampai ke hutan ini gitu kan. Tapi itulah dia. Pasti kita meyak, meyakini dan mengakui bahwa ada yang menciptakan, ada yang membuatnya. ha, -ha begitu. Jadi di sini pun bahwa Allah Muazzam Ya akan dikenal oleh para hamba-hambanya melalui ciptaannya, melalui makhluk-makhluknya yang ada saat ini. Kita yakin nggak adanya Allah? Yakin. Apa buktinya adanya Allah? Ya adanya makhluknya ini. Semua makhluknya ini menunjukkan adanya yang mengatur, ada yang menciptakan, adanya yang memberikan rezeki, adanya yang mengarahkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Siapa yang melakukannya itu? Kalau bukan Allah Tabarakat wa ta'ala. Ya? Jadi, eh, tidak bisa di, eh, diliputi Allah SWT dengan ilmu karena memang yang menciptakan semuanya adalah Allah Azza wa dan kita pun tahu Allah Azza wa ini dari wahyu dan juga dari ayat-ayat al-kauniyah. Lakinnahum la yuhituna bihi ilman, tapi mereka tidak bisa ya, mereka ini tidak bisa, manusia ini tidak bisa ya meliputi Allah taala. Ya, ilmu mereka ini la yuhithun bihi lakinnahum layuhithuna bihi ilman ilmu mereka ini tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala artinya dengan pengetahuan yang mereka miliki lalu bisa mereka menjangkau Allah bisa mereka tahu tentang Allah bagaimana no nothing itu tidak ada itu tidak bisa ya ah demikian ikhwati fillah azza taala wa iyyakum jami'an kita break dulu ya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan ke mana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim Ikhwati billah Ya Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi manusia ya ilmu mereka ilmu manusia ini tidak bisa meliputi Allah tabaraka wa taala. Lidzalika qol oleh karena itu Asy-Syeikh yakni Abu Ja'far At-Tahawi sebagaimana dikutip oleh oleh al-Imam ya, oleh Asy-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq la tudriku al-idrak fihi bi ma'na al-ihatah. Al-idrak artinya mereka tidak bisa meliputi Allah tabaraka wa taala. Walam yaqul la ta'riful afham Jadi asy Abu Ja'far At-Tahawi tidak mengatakan la ta'riful ta afham. Jadi, tidak bisa diketahui oleh apa namanya ini oleh pengetahuan manusia, tidak bisa dikenal oleh pengetahuan manusia, pemahaman manusia bukan. Jadi asy mengatakan la bahasa yang dipilih diksi katanya la tudrik bukan la ta'rif, ta beda itu. Kalau la tudrik artinya tidak bisa meliputi semuanya, keseluruhannya. Tapi kalau la la, la al-afham Artinya tidak diketahui oleh pemahaman mereka, tidak bisa dikenal oleh pemahaman mereka ini enggak, bukan begitu. Jadi beda. Jadi bukan berarti kita tidak mengenal Allah Azza Wajalla sama sekali. Kan kita kenal. Tapi terkait dengan pengenalan kita atau pengetahuan kita tentang Allah Azza Wajalla itu sangat terbatas begitu loh. Karena memang tidak semua ada dalil yang mengatakan hal demikian. Jadi keterbatasan yang dalil itu yang membuat membuat kita ya kita terbatas tentang bagaimana Allah Azza Wajalla itu. Ya, kita terbatas juga pengetahuan kita tentang Allah SWT. Jadi kita katakan bahwa uh, asyik tidak mengatakan la tudrik, tapi mengatakan, uh, tidak mengatakan la ta'rif, tapi la tudrik. Beda. Karena kalau la tudrik artinya mereka tidak bisa meliputi Allah s.w.t. dengan ilmu mereka. Tapi kalau uh, uh, tidak dikatakan la ta'rif, kalau tidak mengetahui, mereka tidak mengetahui sama sekali, kan ini bermas bermasalah. Kita kenal Allah kok. Kita mengenal Allah s.w.t. melalui nama-nama dan sifat-sifatnya ya melalui makhluk-makhluk segala macamnya. Tapi itu kan harus semua terikat dengan dalil gitu loh. Jadi Asyik tidak mengatakan data al afham tidak dikenal tidak diketahui oleh atau tidak bisa dipahami ya mereka tidak bisa memahami Allah SWT. tidak diketahui ya oleh pemaham pemaham mereka bukan bukan begitu kata Syekh tetapi la tudrik ayla ariful ibad sama sekali Allah Allah azza tidak dikenal hamba-hambanya kan bukan begitu kita kenal Allah SWT, tapi pengenalan kita terhadap Allah itu terbatas hanya pada dalil yang sampai ke kita. Ah, begitu. Al-ibadu ya'rifuna rabbahum ala hasabi maratibihim fi ma'rifati di rabbihim lakinahum la yuhituna bihi ilman. Hamba, para hamba itu mengenal Rabb mereka. Berdasarkan tingkatan mereka di dalam pengetahuan mereka tentang Rabb mereka. Tetapi mereka tidak bisa meliputi Ya, tidak mereka, mereka tidak bisa meliputi Allah Azza wa dengan ilmu mereka. Artinya dengan ilmu yang mereka ketahui, dengan ilmu yang mereka dapatkan hari ini, umpama sekarang ini, itu nggak mampu untuk mengetahui Allah Azza wa secara keseluruhan begitu. Syarat apa namanya ini? Meliputi mereka nggak? Jadi mereka apa namanya ini tahu bagaimana Allah Azza wa Ya, sesungguhnya nggak bisa karena memang keterbatasan dalil-dalil lagi. Qala ta'ala Allahu azza wa jalla firman, la tudrikuhul absar. Mereka tidak bisa meliputi Allah azza jalla dengan pandangannya. Artinya dengan penglihatannya. La tudrikuhul absar. Allah azza jalla tidak bisa mereka liputi dengan penglihatan mereka. Artinya kata para ulama ya di dalam penjelasan lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa itu kita lihat Nanti akan kita lihat wajah Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah semua kita lihat? Tidak. Ah ha, begitu. Ini ini kata para ulama. La tudrikuhul absar. Penglihatan kita tidak bisa meliputi Allah Azza wa Jalla. Ah ini Allah Azza wa Jalla katakan. Surah Al-Anam ayat 103. Wa qala ta'ala dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa la yuhituna bihi ilman." Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Thaha ayat 110. Wallahu laisa kamitsli syai'un. Allah Azza wa Jalla tidak tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kami misli syai'un, tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Wa hadza yatadamman an an takhayyul insan wa dununahu inna ma huwa murtabitun bima ya'rifuhu. Ini menunjukkan bahwa khayalan uh, Hayalan manusia dan dugaan-dugaannya itu hanya saja dia terikat dengan apa yang dia ketahui. Artinya, dugaan manusia khayalannya itu kembali kepada selama ini yang dia tahu kan gitu. Jadi pada akhirnya dia akan keliru bagaimana dia akan apa namanya membandingkan yang pernah dilihat ini dengan Allah nggak bisa. Kita ini tahu begini karena ada perbandingan yang pernah kita lihat kan begitu. Kita bisa mengatakan begini karena kita ada suatu ilmu kita tentang hal yang memang ada bersama ada kesamaannya. Tapi dengan Allah wajah tidak ada yang sama dengan Allah wajah Maka dengan apa kita bisa membandingkan Allah wajah dengan itu? Ah ini dia. Wahade itu baman anak takhayul insan ini beliau jelaskan di sini Bahwa khayalan manusia dan dugaan-dugaannya itu terbatas atau terikat dengan apa yang diketahui saja. Wallahu taala lihat sekarang sementara Allah wajah tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Yang dunia ini banyak kita lihat kan. Oh, ada mobil ada 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 ini semua yang ada ini yang kita lihat yang pernah kita lihat Allah tidak begitu. Ah itu lebih simpulannya. Jadi berat kan yang memang artinya ini semakin menunjukkan bagi kita bahwa Allah s.w.t itu maha segalanya, maha apa namanya ini, maha berkuasa dan memiliki segalanya kita tidak bisa mengukur dan ibarat orang menjengkali gitu, oh begini aja yang nggak bisa karena <g> Allah s.w.t. tidak sekarang bisa Basir. Wa mutakalimin ah ini dia dan berkata sebagian ahli kalam apa mereka katakan? Setiap apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah SWT tidaklah demikian. Oke, okay? ini perkataan mereka. Sebagaimana terdapat di dalam Ar-Raddu jahmiyah wa zanadiqa Ini karya Alimah Muhammad rahimahullah. Ya? ar jahmiyah wa zanadiqa Ya? Jadi, setiap yang terlintas, kata mutakalimun, kata ahlul kalam, setiap yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidaklah demikian. Oke. Okay. Wahada kalamun. Mubtada'un lam ya'ti bi nass min kitabi wala sunnah fa yajibu an yuhkam alaihi bi hukm alfas al mubtadi' al mujmalah. Maka dikatakan bahwa uh, setiap yang terlintas di pikiranmu maka Allah Subhanahu wa taala bukan demikian. Oke. Okay. Wa hadha kalam mubtada'. Ini kak perbincaraan yang bid'ah. Pernyataan yang bid'ah. Kenapa? Lam ya'ti bi nass min kitabin wala sunnah karena pembicaraan ini tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Maka bagaimana? Wajib buat nyuh kamalehi bi alfas al mubtada al mubtadaah al Maka wajib ya untuk di uh, ponis di atasnya dengan ponis lapas lapas yang uh, mubtadiah, lapas lapas yang bidah ah yang sifatnya global. Artinya kita harus harus koreksi ini harus kita berikan semacam penjelasan. Karena kalau diterakkan begini, artinya diumumkan aja bahwa setiap yang terlintas di pikiranmu, ya, maka Allah tidak ada demikian. Kata ini dikatakan oleh Syekh uh, Al Imam uh, uh, Abdurrahman bin Nasir Al Barak. Kata ini kata mubtada, mubtadaun, sesuatu yang dibuat-buat. Kenapa? Karena tidak datang dalam Al Quran dan Sunnah seperti ini. Maka kita wajib anyuh alaihi diberi ponis di atasnya dengan ponis lapas-lapas yang mubtadaah yang mujmalah. Artinya lapas mubtadaah yang mujmalah yang perlu kita rinci sehingga kita tidak keliru dalam permasalahan ini. Maka bagaimana? Lihat balik setiap yang terlintas di pikiranmu in kalau yang mereka maksudkan setiap yang terlintas di pikiranmu ya dari kafiat dari membagaimanakan itu benar jadi contoh Allah SWT nuzul sifat nuzul Allah punya sifat nuzul namanya nuzul sama turun ke langit dunia seperti malam setiap malam oke okay? jadi kalau yang dimaksudkan kafiatnya bagaimana turunnya Allah ah itu benar kalau yang mereka maksudkan dari perkataan mereka tadi, setiap yang terlintas di pikiranmu, maka Allah berbeda dengan hal itu. Oke? Okay. Ya? Tapi kalau yang terkait dengan kaipiah, kita sepakat. Iya memang. Kita tidak tahu bagaimana Allah, bagaimana mendengarnya Allah. Ya? Kaipiahnya ya. Bukan kita nggak tahu maknanya. Allah mendengar, iya kita tahu maknanya mendengar. Tapi bagaimana mendengarnya Allah? Beda dengan makhluknya. Jadi terkait dengan kaipiah, kita sepakat. Sahih. Wallahu bikhilafi Allah berbeda dengan hal itu. Karena apa yang... Karena kita tidak tahu bagaimana Allah kan, bagaimana sifat nuzulnya, bagaimana apa namanya ini Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, ya kita tidak tahu, ya kefiahnya. Lianna kula bibalika minal kefiat minal makhlukat. Karena segala sesuatu yang terlintas di pikiranmu dari kefiat, dari bagaimananya, maka itu kembali kepada sesuatu dari makhluk. Pasti kita mengukurnya nanti kepada makhluk. Oh, mendengar ya, berarti mendengar ini kayak makhluk dong ah gitu kan jadi punya dua telinga dan ini segala macam jadi begitu karena kita ini kan hanya dunia kita cuma begini kita taunya hanya makhluk begini gitu kan maka pada akhirnya jadi kalau bicara kebiasaan nggak bisa karena ujung ujungnya nanti akan kembali kepada makhluk yang pernah kita lihat ini begitu kita mengukur Allah SWT jadinya dia jadi ini kesalahan Wallahu taala bikhilafidalik benar kalau dari sisi mereka maksudkan tadi pernyataannya itu benar Laisa kami sili syai'un tidak ada yang semisal eh, tidak ada yang serupa atau semisal Allah Subhanahu wa dengan suatu apapun. Ah, dalam surah Asy-Syura ayat 11. Fa kayfiyatu dzat rabb wa kayfiyatu sifatihi la sabila lil ibadi illa ma'rifatiha. Fa kayfiyatu dzat bagaimana zat rabb zat Allah wa kayfiyatu sifatihi dan bagaimana sifatnya Allah bagaimananya yang ditanya. ya la sabila ibad ila tidak ada jalan bagi hamba untuk mengetahuinya enggak karena kita memang enggak diketahui enggak enggak dike, disampaikan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salafil ummah jadi kalau terkait dengan kaifiah iya pernyataan mereka tadi benar bahwa dikatakan setiap yang dalam, terlintas dalam dalam pikiranmu maka Allah SWT tidak sama dengan hal itu iya kalau terkait dengan kaifiah ah itu dia tapi yang lain-lain ini mau jelaskan Wa amma ma khatara bi balika min annahu samawati fa hada ilmun Adapun yang terlintas di pikiranmu bahwasanya Allah Subhanahu wa itu di atas langit maka ilmu maka ini adalah ilmu dan kebenaran gitu loh. Jadi bukan setiap yang terlintas di pikiran kita diitrakkan kayak gitu benar enggak bahaya nanti. Berarti contoh ada dalil mengatakan seperti ini Allah Subhanahu wa pokok samawat di atas langit ya. Ya, pahada ilmu pun ini benar dan ini ke, dan ini ilmu dan kebenaran nggak bisa kita tolak. Tapi tapi Ustaz katanya setiap yang terlintas itu nggak e, Allah beda. Allah wajah beda itu kalau yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya kita tetapin. Seperti apa umpamanya? Wa Allah wajah mengatakan istawa ala Allah bersiwa dari yang di langit. Ya kita imani dong. Berarti ini terlintas Ustaz. Berarti kita jangan kita iman. Enggak, ini berbeda. Kenapa? Karena ada dalilnya. Walai sabi khawatirin. Ini bukan sesuatu yang masalah. Enggak yang seperti ini. Karena memang ada dalilnya. imanu <tik> bi Bahkan kita wajib beriman bahwasanya Allah SWT itu di atas langit. Wa subhanahu wa ta'ala Dan apa yang terlintas di pikiran bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia sebagaimana Rasul sampaikan ya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih innal yanzilu rabbuna ila samai dunya kula lailatin hina yabqa thulutsul al-lail al itu hakun itu benar yang disampaikan oleh Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu ma yaqtur bi balika min al-maani as-sabitah fa huwa hakun maka setiap yang terlintas di pikiranmu dari makna-makna yang benar makna-makna yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka itu benar tapi kita tidak bicara kaifiyah tapi dari sisi makna oleh karena itu ikhwat terakhir idan oleh karena itu hada ta'bir ta la yasihu ala al Maka ta'bir ta atau ungkapan para mutakallimun yang mengatakan kullu ma yaqturu bi balika fallahu itu tidak bisa dibenarkan secara itlak, secara mutlak begitu nggak bisa. Harus dirinci apa yang kalian maksudkan yang terlintas di dalam pikiran. Kalau yang terlintas bahwasanya Allah SWT di atas uh, bersamaan di atas arasnya, Allah SWT sama, itu benar. Itu kita yakini karena ada dalil mengatakannya. Bahwa lafzun mubtadaun mujmal itu lafaz bid'ah yang sifatnya global, harus dirinci. Fala budda fihi minat tafsil, maka harus dirinci. Fal khawatir imma takuna mimma ya'lam mimma yu'lam butlanuhu wa au mimma sihhatuhu. Maka seluruh yang terlintas ada kalanya itu diketahui kebatilannya, ada ada kalanya diketahui kebenarannya dan terkadang tidak diketahui apa namanya kebenarannya dan juga tidak kebetulannya bagaimana payum anhu maka kita menahan diri darinya tidak dikatakan Allah wajah berbeda dari demikian artinya kalau yang sudah ada dalilnya ya kita tetapin aja gitu loh yang kalau memang kita tahu itu benar ada dalil ada dalilnya tapi kalau ada suatu hal yang memang kita ketahui itu batal batil ya karena memang tidak sesuai dengan dalilnya kita tolak tapi sesuatu yang memang kita juga tidak tahu karena dalil juga tidak menetapkan juga dalil tidak melarang pamannya itu bagaimana sikap kita kita apa namanya ini menahan diri dahli demikian tidak bisa kita katakan begini dan begitu kenapa karena kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya atau hakikatnya ikhwati billah azza taala wa jami'an sekiranya cukup ya pertemuan kita pada kali ini yang intinya bahwa Allah azza wa kita mensucikan Allah dari seluruh yang tidak Allah SWT tidak diliputi oleh pengetahuan dan tidak juga dugaan-dugaan makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, subhanaka Allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh